Lebih 200 nelayan di Kuala Kedah tidak dapat turun ke laut menangkap ikan akibat hujan lebat dan angin kencang yang melanda beberapa kawasan tersebut. Kesannya, jeti pendaratan ikan kampung seberang kota terputus bekalan ikan. Yang paling terkesan ialah golongan peniaga di jeti terbabit yang ketiadaan bekalan untuk dijual. Jadi kami pun tak dapat nak berniaga lah pada hari ini. Ekoran ikan pun berkurangan. Lepas tu hujan yang tak berhenti-berhenti. Yeah. Lepas tu saya rasa mungkin hari ini saya dah tak berniaga dah lah hari ini. Hari ini memang tak boleh berniaga lah kan. Dengan ribut, dengan orang tak kelak ke laut. Hujan pun kan. Jadi hari ini kami tak boleh berniaga lah, memang tak ada siapa kan. Nak berniaga jadi... memang tak berniaga lah ini. Ha. Stok bekalan pun tak ada. Ha. Bekalan memang tak ada lah. Kami berniaga ni kira barang cari fresh balik. Saya main sini nak cari ikan. Sebab ikan tak ada. Pagi ni dah nampak pun hujan lebat. Lepas tu nampak pun peniaga-peniaga tak ada ni. Saya pun kena nak kena balik. Ya. Jangkaan peniaga, harga ikan akan meningkat antara RM12 hingga RM15 sekilogram dalam tempoh beberapa hari akan datang. Jeti pendaratan ikan kampung seberang kota, lokasi popular pengguna mendapatkan ikan segar selain menu istimewa gulai ikan temenung. Tinjauan semalam mendapati gerai-gerai menjual ikan yang biasanya dipenuhi peniaga dan orang ramai kosong. Hujan lebat beserta ribut nyata menyebabkan nelayan masih tidak berani ke laut atas faktor keselamatan.